50 sama kayak si Malungun agak berduri tapi tidak begitu panjang kayak si Malungun durinya. Besar juga kan? Punya umur berapa? 6 tahun. 6 tahun. Di sini. Di sini posisi buahnya. Ada juga yang sudah segini. Aja. Malungun. Ini kan karena dosis pupuknya kencang makanya dia cepat tinggi kan? Biasa itu. Ini apa, Lur? Ini 540. Pokoknya masih yang di atas punggung bukit ini 540. Nah, kiriman tadi. Oh, iya. Lihat dong. Ambil deh di YouTube kok datang. Langsung keluar pokoknya. Agak langsung di. Upload langsung hari ini lah. Agak malam langsung diupload aja tuh. Jadi kasih tahu Bang, ini 540 gitu. Nah, tapi suaranya mantap. Itu tidak bisa kita hindari di Jambi ini karena kita di daerah aliran sungai. Jadi penyebab karat daun, red rust bahasa kerennya itu adalah berpengaruh terhadap kelembaban tanah suatu daerah. Jadi daerah aliran sungai tidak membahayakan berarti ya? Nggak, ya berpengaruh terhadap fotosintesis tapi tidak membahayakan terhadap produksi, enggak. Jadi bio daerah aliran sungai kan ada dari permukaan dari laut kan, terus daerah dekat hutan, nah, itu dia. Retras inilah penyakitnya. Enggak apa-apa. Daun kan, karena daun. Kalau ini bakal. Ini kan sudah lewat. Daun tua. Lewat. Iya, tidak ada mewakili. Oh iya, daun tua berarti daun tua. Yang untuk menutupi itu tadi pelepah kurang tadi kan muncul pelepah baru kalau dosisnya tinggi ya lah. Iya. Lah petani kita lemah daya belinya terhadap pupuk. Kenapa? Kita memang sudah dilemahkan. Iya. Sama tadi jadikan bisnis. Kita naik sini, Pemi. Satu dalam, Beh, ya. Soalnya itu sudah beda, sudah terasan kan? Bisa enggak naik nih? Sudah. Dari sini bisa digunakan. Sudah. Baru tinggi sama 1 meter. Gua turun ini, Mas. Besok panen kita hari Selasa. Masaknya. Hmm. 10 kilo ada ini. Lebih. Mau 13-15 ya. Belum ini. Di sana masih banyak lagi bagus. Ini sudah buah-buah ujung. Aku tuh campur dulunya mayo. Ini baru hasil anak berapa tahun nih baru nih? Sekarang bulan apa ya? 10. Yo bulan 12. Nanti kita anggaplah bulan 1 ya. Ya 5 tahun 9 bulan. 9 bulan dia. Masuk dari mana? Mas, Rey. Bulan 9. Belum rumpuk. Mantap. Nanti ada lagi 29 di sana yang umur 6 tahun setengah. Aman, lengkap gitu koleksi. Mantap mana? Hah? Baru ya. Kayak yang punya perusahaan tadi tuh. Yang di tapak timbun tadi kayaknya tapak ini ya 239. Ini apa tadi ya? Ini 239, Mas. 239 nih, Mas. Ini 99 juga jarak tanamnya ya. Kadang-kadang tapi kalau turunan yang ngambi 239 78 ini agak kecoklatan mudo, coklat susu warna bulu pangkal pelepah ya. Ya
Kalau Simalungun putih. Terus cenderung hijau bersih Simalungun. Pelepahnya. Kalau masih 239 yang ambil hijaunya enggak hijau segar pelepahnya. Itulah bedanya. Kalau 18 15 up up lah tuh. Wih, lebih ini. Bang, Bang Raymond, berapa nih prediksi? Timbangan mulut, Pak. Ini kira-kira ya. Lebar, lebar. 20. 20. Ya. Iya, betul. Nah, ini udah buka betina lagi. Ya cuma kalau di Simalungun 540 memang adalah nanti seputaran. Kalau 540 tuh paling lama seputaran bunga jantan nanti bunga betina lagi. Kalau Simalungun bisa 2 trip, kalau 540 1 trip, satu putaran. Satu putaran ini ya, apa? Putaran. Iya, apa nih namanya? Spiral. Spiral pelepah. Tekan songgo duo itu kan. Ini kan ke kanan ya. Inilah. Ini enggak dihitung. Ya, bawa buah. Ini enggak dihitung di bawah persis. 1 2 berarti songgo 2. Nah, waktu pruning kemarin, kawan-kawan aku suruh stel di bawah buah terakhir kalau matang sisain 1, gue bilang. Iya, benar. Songgo 1. Iya, ini. Berarti kan songgo angin. Iya. Bakal dibuang. Karena masak kan, Bang? Karena masak kan, diambil jadi songgo 1 kan? Iya. Nah, tapi sebenarnya waktu pruning itu terjadilah namanya songgo angin. Karena disisain cuma 1 kataku. Karena apa? Buah yang ini bakal masak, bakal turun. Panen besok diturunin. Nah, tapi kalau ini masih mentah, aku suruh sisain 2. Artinya apa? Songgo 1. Songgo 1 itu kan untuk 6 tahun ke atas. Dua pelepah maksudnya di bawah buah. Nah, ini kan songgo 2 ini. Ah, songgo 2 inilah sebenarnya yang dianjurkan di untuk 6 tahun ke bawah. Ini enggak dihitung kan? Yang ini enggak dihitung. Saya sini kehitung rupanya masuk dia nih ya. Ya. Nah, disitulah stres yang terjadi nanti di spiral ke sana di 40. Ini 40 semua nih semua. Ini batangnya besar dewe ya. Ini kan jarak terjauh itu 2,5. Kalau KSL 1,5. Di sini. KSL ya. Letter U. Mana Bang? Nanti yang lebih jelas. Batang besar buang salah ya Pak ya. Ini kan batangnya dari bukannya kita ngejar batang cara memukul tidak memang pokoknya itu batang dengan sendirinya besar dewe ya jika tepat dosis tepat jenis. Inilah lebur yang dua batang ada tak videonya tuh dua janjang tuh sikoknya 50 sikoknya 52. Nah, ini dia ini baru ngisi. Bang ngisi lagi nih. Ini besok 60 ini mungkin. Apa 58 apa 55. Ini padatnya yang ini juga. Ini 9. Emang belum ada air jadi belum ini. Kalau ini sisipan dulu ada pondok. Ini yang ambil. Jangan ambil manjang. Sekarang ya posisi lagi. Karena posisi tangkinya. Ini aja. Ini keriting daunnya. Hah? Borat ya? Kurang borat. Nah, itu kan pelepah tua itu.
gas lah di gitu. Kalau kurang borak kayak tengah itu mah. Kayak mana ya? Kurang borak tuh. Jadi kemarin dia ini anuan yang kita tadi itu di atas dannya jadi aku. Iya, kalau bawah jadi patokan karena kan dia keganggu. Kita kelanjutan di bawah. Yang jadi masalah. Itu yang parah tuh borak tuh. Pembentukan janur baru ya, rumah baru. Hotel, hotel tuh. Hotel jurnya. Iya. Dengan borak ya. Iya. Itu kebanyakan kurang, kurang. Aku punya borak palsu waktu itu. Nah, inilah saya waktu yang paling dia anu kayak tepung. Hah? Borak yang kayak tepung apa pernah beli? Aku ini kena borak palsu juga ini, Bang. Lagi. Hah? Lihat apa? Itu frame. Aku bilang kondisi M kondisi. 3 tahun. White strip, lihat dia. Lebih dari program. Ah, berarti patokannya di lepayang ini kan, Bang? Iya, ini. Dari situ. Berlebihan nitrogen, makanya di sini kan aku kurangi jadi 3 kilo, Bay. Urea. Iya. Borak ini mau aku tambah. Kayak gini lah buahnya. Tengoklah kok. Tengah marem. Kalau daun-daun kayak gini tidak apa-apa nih. Itu kan tadi yang bilang karat daun, red rust tuh. Ya. Tidak apa-apa. Ini yang dipatok. Yang dipatok itu beban biji. Berapa yang model ini? Tidak tahu kan. Kalau tinggi yang apa 540 tadi? Entahlah. Buahnya lah. Ini buahnya bisa melebihi dengan 540 dia. Tinggal buah ujung seputaran muncul lagi. Itu kelebihannya saya umur ya? Ya, semua bibit unggul sebenarnya. Tinggal frustrasi mungkin dia tendak ya kan. Oh, ini gue itu. Muncul buahnya. Halo. Mana yang cepat ini? Dapat ini 9x9 atau apa? 6,5 ini. Belum puas sama baterai. Oh, baterai banyak. Tiga baterai. Kalau mau dingin ya. Sekarang di atas ya.